Nah, dalam posisi beliau pertama kali tadi, beliau kemudian mulai cerita-cerita sesuatu yang membuat beliau tidak nyaman selama ini dalam pengalaman-pengalaman beliau menghadapi perkara yang menimpa dia. Sehingga dia banyak cerita, dan kami memang minta supaya bicara dari hati ke hati, terserah apa adanya, dan dia cerita secara lengkap apa yang terjadi, yang dia alami. Yang dia alami, dia cerita secara lengkap, sehingga kami berpandangan apa yang dia alami adalah suatu keadaan, keadaan kunci yang bisa menjadi titik terang dari perkara ini. Salah satunya adalah apa yang dialami oleh dia tadi. Nah, tentunya kita melihat ini dalam kacamata konteks hukum, ini penting untuk dilindungi sebagai saksi kunci. Walaupun dia tersangka, tapi penting dilindungi sebagai saksi kunci, sehingga kami bersepakat, kami, saya, Pak Burhanuddin dan Pak dengan Baradae, ya sudah, kita ajukan diri yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Kita memohonkan itu, dan kita juga meminta perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan saksi dan korban.